yang lupa password Pi Network. Kita buka aplikasi Pi Network. Kembali dulu, kita masuk seperti biasa, login. Kalau pakai nomor HP, kita cari negara berada. Kalau saya di Indonesia, kalau Anda di Malaysia, di India, di Jepang, silakan cari di situ. Setelah kita dapat, baru kita ketik nomor HP Anda yang terdaftar. Nah, setelah diketik, kita tunggu. Kita klik yang warna biru go. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi di transfer loading. Nah, itu yang dimasukkan. Transfer loading itu diketik. Nah, setelah itu diklik warna hijau, klik lagi warna hijau. Nah, setelah itu nomor HP dimasukkan lagi yang terdaftar. Sudah itu pilih negara Anda, terserah Anda. Nah, setelah dipilih, nanti dia akan mendapat SMS. Nah, seperti ini otomatis akan mendapat SMS dan nomor itu langsung dikirim paket nomor yang terdaftar, setelah dikirim kita tunggu. Setelah itu kita lihat tag disalin. Nah, itu kita buat sandi baru. Prosesnya begini, sandi baru kita ketik lagi, sandi kita yang baru terserah Anda, yang penting ada angka besar, angka kecil, huruf besar, huruf kecil, maksud saya huruf besar, huruf kecil, dan angka. Setelah itu kita baru kirim. Maaf, diketik dulu. Setelah diketik sandi yang Anda inginkan, tapi jangan sampai lupa lagi. Setelah habis diketik, dikirim. Nah, kita udah masuk IP networknya. Nah, jadi Anda pakai password yang terbaru. Kita coba lagi keluar dulu. Coba keluar. Nah, diklik dulu itunya. Kita keluar sekarang. Kita masuk pakai sandi yang terbaru. Kita coba keluar. Setelah keluar, kita coba lagi pakai nomor HP yang terdaftar, cari bahasa Indonesia, cari negara Indonesia, setelah ketemu baru kita klik masukkan nomor HP kita biasanya. Setelah itu kita masukkan password atau sandi Anda yang terbaru. Saya bilang yang terbaru. Setelah masuk, kita kirim. Kita masuk dengan kata sandi terbaru atau password terbaru. Untuk itu jangan lupa di subscribe channel saya, nanti saya kasih tahu.